Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 15 November 2023. Kita akan memulai segala kegiatan, aktivitas kita, karunia Tuhan kita bagi kita masing-masing di hari ini. Tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam. Dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami akan memulai segala kegiatan kami, karunia tugas pekerjaan karunia Tuhan kepada kami masing-masing. Kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahan firman Tuhan kita hari ini Mazmur 83 ayat 1 sampai 9. Mazmur 83 ayat 1 sampai 9. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umat-Mu dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistin beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, judul perenungan kita hari ini, Satu-satunya Harapan. Seseorang pernah berkata, saya tidak sanggup menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Pernyataan seperti ini lahir dari keputusasaan orang yang beruban berat dan menganggap dirinya tidak mampu lagi bertahan. Ia telah menyerah dengan keadaan yang menekannya begitu berat. Hal yang demikian juga dialami oleh umat Tuhan dalam bacaan kita hari ini. Mereka berada dalam keadaan yang begitu berat. Musuh-musuh mereka ingin melenyapkan mereka dan melawan mereka. Melihat keadaan umat Tuhan pada waktu itu, datang kepada Tuhan dalam doa. Dalam keadaan bahaya, ketakutan dan keadaan yang membuat mereka sangat tertekan, pemazmur memohon kepada Allah untuk tidak bungkam, diam dan berpangku tangan. Bahkan pemazmur menceritakan segala hal yang dialami oleh umat Tuhan dan apa yang musuh-musuh mereka rencanakan. Dalam keadaan yang demikian, umat Tuhan tidak mampu lepas dari masalah yang dihadapi, namun pemazmur memohon kepada Tuhan melalui doa. Bagi pemazmur, permohonan itu bukan karena Allah tidak peduli kepada umatnya yang sedang menderita. Tapi permohonan itu menunjukkan betapa besar harapannya kepada Allah sebagai satu-satunya harapan yang mampu menolong. Hidup kita sebagai orang beriman pun tidak lepas dari bahaya, ketakutan dan keadaan yang membuat kita tertekan. Adakah kita pernah putus harapan ketika kita mengalami hal demikian? Lihatlah keyakinan dan pengharapan pemazmur bahwa dalam keadaan apapun, Tuhanlah satu-satunya tempat kita berharap untuk memberikan kita kekuatan melewati semuanya itu. Teruslah jadikan Tuhan sebagai tempat berharap dan percayalah bahwa Ia sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa, Engkau sudah mencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu mengingat Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Pergumulan berat maupun ringan, ajar kami untuk mengingat Tuhan sebagai satu-satunya harapan. Tuhan yang pasti menolong kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan jika ada motivasi hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja maupun yang tinggal di rumah Tuhan sebagai orang tua, Engkau berkati kami semua, berikan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan kami, boleh bertanggung jawab kepada keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami dalam bangku sekolah, bangku kuliah, Engkau tuntun mereka agar mereka boleh menuntut ilmu dengan baik. Anak-anak muda kami mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Engkau tunjukkan yang terbaik bagi mereka. Ibu pendeta sekeluarga Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ibu pendeta yang berada di Israel, Engkau berkati dalam perjalanan, melakukan tugas-tugas di sana, dan boleh kembali ke terangan dengan selamat. Bapak Ibu Majelis Gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing. Orang tua kami, lanjut usia, dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, Engkau teguhkan iman percaya mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Pemerintah kami, Engkau berkati menjadi pemerintah yang bijaksana. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Selamat pagi. Shalom.